Rumor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Dinar. Hari ini masih pagi dan kita mau kemana lagi? Ke pasar. Ke pasar, guys. Mau beli menu, guys. Dan sebelum ke pasar, Dinar mau lihat progres tanaman singkong Dinar dulu karena enggak jauh. Tempat kita makan sana. Oh, iya udah tumbuh banget. Kira-kira udah tumbuh. Di kangkung kita juga. Ya, ada kangkung juga, cuma enggak video-videoin kalau kangkung, jadi kita langsung aja ngelihat progres tanaman kita. Ini rumah Dinar belum selesai, guys. Tuh. Sini, Ki. Ayo, Ki, ikut, Ki. Iya. Mau bikin teras sama pagar belum selesai, dan di belakang juga mau bikin teras belakang, jadi tanamannya tuh di sebelah sana tempat biasa kita makan. Oke, kita otw ke sana, kita lihat. Nah, guys, kita langsung aja mau lihat tanaman Dinar kemarin. Udah lama sih karena kemarin kita libur, kita nggak lihat. Nah, jadi di sini tempat kita biasa makan. Tuh pemandangan di sana pemandangannya. Nah, ini ada udah tumbuh, guys, tuh. Nah, udah keluar nasinya tuh. Satu tuh sama aja. Nah, ini juga ada, cuman ini kenapa dia kayak gini ya? Apa, ada yang makannya ini. Tumbuhnya ini kayak gini, guys. Enggak bagus tumbuhnya ini. Nah, ini yang bagus, guys, tuh. Bagus tumbuhnya. Jadi udah tumbuh semua ya, alhamdulillah. Ini dia kangkung yang pernah kita tanam, cuman gak di videoin. Jadi kangkungnya ini, guys, sisa kita masak yang masih ada akarnya. Tuh kata penjual bisa tumbuh, dan alhamdulillah memang tumbuh, guys, tuh. Tuh tumbuh semua, bertunas. Tuh, nih. Bertunas dia, guys. Ada sekitaran 9 tumpukan dia tanam tuh. 9 batang. Nah, kita kedatangan tamu. Wai. Tuh ada Wai ngantar kue dari emak. Aku yang betul gimana? Tuh, kue ketan, guys, untuk untuk tukang bangunan. Sebenarnya dia udah beli kue, cuman enggak apa-apa lebih banyak lagi biar lebih kenyang ya. Dan tadi kita udah lihat tanaman Dinar ya, dan kita langsung aja otw ke pasar. Oke, ikuti terus. Jadi Dinar mau beli batang pepaya, rencana mau bikin urap batang pepaya, guys, atau pucuk pepaya, dan juga mau cari ayam kampung. Nih, kita mau masak woku ayam kampung, dan ini udah kita pesan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja di rumah dan memasak, guys. Nah, ini kita oseng, kita tumis dulu bumbu halus. Nah, kalau kalian mau tahu resep bumbu halusnya, ada di deskripsi box Dinar ya, guys. Semua bumbu ada di situ, termasuk dedaunan dan juga bumbu halusnya ya. Nah, ini kita tumis sampai tidak berbau langu. Kalau sudah tidak berbau langu, kita masukkan langsung ayam yang sudah kita cuci, sudah kita potong. Ini tuh dia pakai ayam kampung yang masih muda, dan ini udah dibersihkan, benar-benar bersih. Biar lebih pedas, di sini Dinar tambahkan cabai rawit merah yang utuh, dan kita tambahkan air. Kita masak ayamnya sampai benar-benar empuk. Kalau belum empuk, tambahkan air lagi. Nah, ini kira-kira menurut Dinar udah empuk. Kita tambahkan garam, penyedap rasa sesuai selera. Dan yang terakhir, kita tambahkan daun kemangi dan potongan daun bawang biar lebih wangi dan mantap pastinya, guys. Kita aduk merata. Nah, inilah dia woku ayam kampungnya udah jadi. Kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Dinar. Nah, hari ini kita makan lagi pakai masakan yang kita masak tadi. Ada ayam kampung woku. Ini tuh pedes banget. Ini pakai cabai setan plus cabai utuh lagi. Setannya, guys. Setannya utuh ya. Ada ini urap batang pepaya. Udah lama kita nggak makan urap batang pepaya. Udah rindu banget. Dan ada lalapan seperti biasa. Oke, karena udah mendung, kita langsung aja makan. Sebelum makan seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Oke. Cuci tangan. Alhamdulillah. Cuci tangan dua ya. Ini kita tuh tadi udah cuci tangan sebenarnya. Tuh. Pete. Kita geserkan dulu ya, sayang aku. Lanjut tuh urapnya, guys. Kita cobain urap daun pepaya dulu. Ada pucuknya yang kecil tuh. Bumbu-bumbu urap.
Enak banget. Oke. Tuh. Wow. Pahit enak tapi. Tuh ada bumbu-bumbunya. Ada semut. Kita aduk merata ke bumbu. Wow, lunak kali. Wow, ini benar-benar lunak guys tuh. Lembut ya, lumer. Ini udah dipastikan nggak ada ulatnya ya. Aduh, mau hujan guys. Ya cukup dulu. Cabai yang pecah di mulut. Ayam kampung itu emang enak. Diapain aja enak. Kita ambil petai dulu. Biar gak susah lagi nanti. Tuh, cabainya.
Ayo. Nasi. Enggak laku nih, enggak laku. Pada hatinya. Enak banget wokunya, guys. Di kemarin kita libur karena banyak banget kerjaan Nina. Kali ini enak banget. Apa? Mak, lemaknya, tebang batangnya. Nah, kayak ada bunyi kucing tadi. Oh itu, sembunyi deh guys. Hah, kucing ngebelet. Ini kita kasih kucing aja. Ada kucing tuh. Tapi kita cuci dulu pedes ini, pedes banget. Kasihan kucingnya. Kucing itu 2 ekor, kayaknya kawin. Kalau yang ngikuti Instagram Nina pasti pernah lihat story Nina.
kucing tamu tak diundang. Nggak tahu kucing siapa. Sama nanti kita cuci dulu. Sama ramen udah ada porsinya guys. Tidak dong. Ayo nih. Kita cuci. Kita suwir. Si kucing. Kasih nasi. Mungkin Julfian udah video dari hari ini udah nambah tadi. Ya kenyang nih. Kita mau bagi sama kucing. Ada 2 ekor. Kita cuci. Kalau kucingnya mau ya. Mau dia tadi. Kalau Kiki udah ada porsinya. Dia yang bilang gak kasih Kiki itu ada guys. Jangan lupa like, dan subscribe. Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.